Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gue Qadar Salman Qadar pakai. So di video kali ini gue mau bagiin lagi hair treatment gue dengan Nutrivo. Nah sebelum kita mulai videonya, alangkah baik di subscribe dulu channel ini, bunyikan lonceng and stay tuned. Oke, karena kalian gak suka basa-basi, gue langsung aja mulai ke review atau produknya. Sebenarnya gue lebih mau mengenalkan hair treatment dari Nutrivo ini. Ini gue beli segini, harganya 380-an, dan ini satu paket komplit. Nah, gue bakal ngejelasin satu-satu cara pemakaiannya apa dan manfaatnya tuh seperti apa sih. Nah, oke. Nah, untuk bagian dalamnya, gue suka banget dengan quote, "I can't change your life, but your hair can be." Yang artinya adalah, gue gak bisa ngerubah hidup lu, tapi rambut lu bisa gue rubah lah. Kurang lebih seperti itulah. Jadi produk yang pertama yang bakal gue kasih tahu, karena di sini ada rangkaiannya ada 4, adalah yang ini. Nah, ini adalah Nutrivo Hair Treatment Shampoo. Dia mengandung, oke, bahasa yang agak sulit, jadi gue bakal tulis aja di sini ya. Dia mengandung Piceum sativum peptide oleh Europea fruit oil, Jingpirintoin, Polyquarantium, Bisetril Almodemetecoken. Cek, aing gehese aing nyebutkan. Nah, Nutrivo Hair Treatment Shampoo ini diformulasikan dengan bahan pilihan terbaik yang dapat membantu mengembalikan kekuatan dan kesuburan rambut serta membantu membersihkan rambut dan kulit kepala dari berbagai kotoran seperti debu, minyak, ketombe, dan lain sebagainya. Gunakan Hair Treatment Shampoo secara rutin setiap hari untuk hasil yang maksimal. Untuk harganya, ini adalah harganya Rp100.000 kalau misalkan kalian mau beli satuan. Dan untuk netonya, dia udah 150 neto dan sudah ada POM-nya atau BPOM-nya, kayak gitu. Nah, manfaat yang signifikan ketika kita menggunakan hair treatment shampoo dari Nutrivo ini adalah merawat kesuburan rambut, menutrisi kekuatan akar dan tiap helai rambut, dan menutrisi pertumbuhan rambut. Nah, untuk cara penggunaannya juga gampang banget. Kalian bisa menggunakan setiap hari, dipakein keramas. Jadi tinggal dituangkan aja si produknya. Nah, ini produknya seperti ini. Nah, si produknya ketika kita pakaiin atau aplikasikan ke dalam rambut kita, kepada rambut kita, itu tidak mengeluarkan busa yang terlalu banyak, which is I really like about it. Dan ya, untuk cara penggunaannya tinggal dipakaiin, udah gitu dipijit-pijit kurang lebih sampai 5 menit biar si samponya itu meresap ke dalam kulit kepala dan ke dalam rambut gitu. Nah, ketika gue menggunakan Nutrivo Hair Treatment Shampoo ini, rambut gue jauh lebih kuat dan tidak mudah rontok. Udah kayak gitu, setelah gue keramas juga rambut terlihat lebih segar dan lebih sehat, if you see, ya kan? Nah, selain untuk menumbuhkan rambut dan merawat rambut supaya rambut lebih berkilau dan lebih sehat, Nutrivo Hair Treatment Shampoo ini juga shampoo penumbuh rambut dan anti ketombe. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah dengan ketombe juga nggak usah khawatir, karena ini bisa dibasmi menggunakan Nutrivo Hair Treatment Shampoo ini. Jadi ketombe nggak bakalan muncul-muncul lagi ke kulit kepala kita dan mengganggu penampilan. You know what I mean? Nah, rangkaian yang kedua hair treatment atau perawatan rambut adalah menggunakan Nutrivo Hydrating Hair Emas. Ya, ini harganya tuh Rp60.000, netonya 250 ml, dan menurut gue ini tuh banyak banget. Dia mengandung pantanol atau provitamin B5, terus horse chestnut seed extract, biotin, vitamin E, dan vitamin A. Nah, masker rambut yang diperkaya dengan provitamin yang tadi gue sebutin itu adalah menutrisi dan menjaga kutikula rambut, formula creamy yang meresap ke dalam lapisan rambut membuat rambut sehat dan harum segar yang tahan lama. Nah, manfaat menggunakan hydrating hair mask ini adalah melembabkan dan menebalkan volume rambut dalam sekali pemakaian. Terus kedua adalah mengatasi rambut yang mudah lepek. Yang ketiga, membersihkan kulit kepala dari minyak rambut yang menyebabkan ketombe atau penyebab dari munculnya ketombe. Dan yang terakhir adalah membuat rambut wangi segar sepanjang hari. Mantep. Nah, untuk cara pemakaiannya itu seperti biasa aja, tinggal keramas rambut dengan sampo dan keringkan sedikit menggunakan handuk. Udah gitu gunakan Nutrivo Hydrating Hair Mask pada rambut yang masih lembab. Pijat rambut dan kulit kepala secara merata kurang lebih sampai 5 menit dan diamkan 10-15 menit. Nah, untuk penggunaan itu bisa dibiarkan doang atau kalian bisa menggunakan handuk panas untuk kayak dibelitin gitu di kepala kalian biar hasilnya tuh jatuhnya lebih maksimal. Dan setelah kurang lebih 15 menit didiamkan, itu bisa dicuci tanpa harus menggunakan sampo lagi. Nah, emang kayak setelah menggunakan hydrating mask ini itu enak banget. Ini gua bisa pakai kurang lebih kayak 1 atau 2 minggu sekali. Dan ya, di rambut juga yang paling kerasa banget adalah rambutnya tuh wanginya enak banget, super strong banget. Dan ya, ini juga kayak tebal banget dan I really like it this product so much. Of course I like everything, you know, apalagi
dengan wangi-wangi seperti ini tuh kayak enak-enak-enak banget gitu. Nah, gue setelah menggunakan ini pun rambut gue tuh jatuhnya itu biasanya yang lepek kan. Kalau misalkan gue jarang menggunakan kayak hydrating mask kayak gini. Dan yes, after itu rambut gue jauh lebih berkembang, mengembang. Ya walaupun rambut gue tuh tipis, tapi ya karena gue sering kayak menggunakan kayak hydrating mask seperti ini, rambut gue jatuhnya lebih berkembang. Dan yes, you know what I mean? Ngomong berbalik-balik lah seperti itu. Nah, rangkaian yang ketiga ketika melakukan treatment rambut atau perawatan rambut adalah menggunakan Nutripo Hair Serum yang ini. Nah, ini dia netonya 30 ml. Harganya di antara semua ini lumayan agak mahal, yaitu 150 ribuan. Tapi yang namanya juga serum, itu pasti kayak lebih maksimal untuk kayak namanya hasilnya seperti itu. Dan kandungan yang ada dalam Nutripo Hair Serum Hair Nutrient ini adalah dia mengandung Lanik European Wood Extract, Chameleon Sinensis Leaf Extract, Jing Acorolide, Piscium Satisfium Peptide, sama Niacinamide. Nah, gue baru tahu kalau misalkan di perawatan rambut itu mengandung Niacinamide. Biasanya Niacinamide itu digunakan pada wajah saja, tapi di sini digunakan pada kulit kepala atau rambut kita kayak gitu. Nah, manfaatnya menggunakan Nutripo Hair Serum ini atau dari rangkaian ini semua, yang pertama adalah mengatasi masalah rambut rontok dalam 7 hari pemakaian. Lu bayangin gak? Dengan 7 hari rambut rontok lu bisa diatasi dengan menggunakan Nutripo Hair Serum ini. Yang kedua, merangsang pertumbuhan rambut dengan cepat dan sehat. Yang ketiga, menguatkan akar rambut hingga batang rambut. Dan yang terakhir itu bisa menebalkan alis. Ya, selain dipakai di rambut, kalau misalkan kalian pengen menebalkan alis seperti gua seperti ini, you know what I mean? Ini tinggal kayak dipakai aja terus ditaruh di alisnya gitu. Jangan terlalu kesini-sini, nanti kalau misalkan kayak seluruh wajah yang ada malahnya jadi irisi jenggokong, you know what I mean? Nah, itu cara penggunaan tuh gampang banget. Setelah keramas atau setelah menggunakan hydrating masknya itu, rambut kalian tinggal dibagi dua, udah kayak gitu, teteskan 2-3 tetes. Kemudian pijatkan sampai 5 menit lah, biar kayak meresap aja di kulit kepala kayak kita sama akar-akar rambutnya kayak gitu. Nah, seperti yang kalian lihat, ini produknya tinggal sepotong segini. Bukan sepotong sih, kayak udah mulai menipis, menyedikit, apa sih bahasanya yang paling tepat. Jadi gue udah pakai ini kurang lebih hampir 2 minggu. Dan ya, rambut gue yang biasanya disisir itu selalu rontok, bahkan gue disisir tangan aja tuh rontok, itu tuh agak sedikit berkurang. Kenapa? Karena ya ini dia cepat banget dia hasil atau efek menggunakan Nutripo Hair Serum ini. Nah, udah kayak gitu, serum dari Nutripo ini juga itu sangat aman dipakai pada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang hamil dan menyusui pengen merawat rambut tapi takut berpengaruh sama ASI atau sama si baby, it's okay, ini udah aman banget kayak gitu. Dan produk yang terakhir yang wajib banget dipakai pada rangkaian hair treatment atau perawatan rambut dari Nutrivo ini adalah Vitamin Essence Hair Protection yang ini, dan botolnya itu seperti ini. Nah, dia mengandung pentenol, provitamin B5, hydrolyzed collagen, panak ginseng root extract, sama aloe vera extract. Untuk isinya dia 50 ml dan harganya itu hanya Rp70.000. Nah, ini juga untuk aromanya itu dia enak banget. I really like this so much. Biasanya hair vitamin atau protection kayak gini tuh jarang ada yang wanginya kayak Nutripo yang Vitamin Essence Hair Protection yang ini. Nah, mantap menggunakan Nutripo Hair Vitamin dan Hair Protection-nya ini. Di antaranya adalah mengatasi masalah rambut kering, kusam, dan bercabang, mengembalikan kesehatan rambut yang rusak akibat styling, yang ketiga, mengembalikan kesehatan rambut sebelum dan sesudah pencatokan. Yes, gua sering banget nyatok rambut biar lebih tertata aja gitu. Nah, itu bisa mengembalikan kesehatan sebelum dan sesudahnya. Yang keempat, menjaga kesegaran rambut dari trik sinar matahari atau terik sinar matahari. Dan yang terakhir itu menjaga kesegaran rambut dari kita penggunaan hijab, topi, ataupun helm. Nah, waktu itu juga ada yang bertanya, bang, nih rambut gue selalu kusut dan bang, rambut gue tuh selalu lepek ketika gue menggunakan helm. Nah, solusinya kalian bisa menggunakan Nutripo Vitamin Essence sama Hair Protection ini biar rambutnya itu tetap terlihat segar dan tidak lepek. Dan yang paling penting itu tuh kayak wangi aja gitu, enak banget kayak gitu aromanya. Nah, untuk cara penggunaan Nutripo Vitamin Essence Hair Protection ini, kalau misalkan kalian tidak styling, itu dipakai aja setelah rambut kering atau setelah menggunakan tiga rangkaian yang di depan itu, kayak udah dipakein aja. Udah kayak gitu, kalau misalkan kalian mau dicatok, nah itu bisa dipakai ini sebelum dan sesudah pencatokan biar double protection aja kayak gitu.
Nah, ini tuh bisa digunakan juga setiap hari, setiap beres keramas biar rambutnya jauh lebih sehat. You know what I mean? Nah, keempat produk dari Nutrivo ini tuh harganya itu bisa lebih murah kalau misalkan kalian beli paketan seperti ini, itu kurang lebih harganya 380-an. Dan semuanya itu ada di Shopee, pembeliannya gue bakal link di description box. Nah, bagaimana sih pendapat gue setelah menggunakan Nutrivo Hair Treatment yang ini? Nah, menurut gue itu enak banget, rambut gue nggak pernah lagi, nggak pernah sih, kayak rambut gue jatuhnya lebih segar, udah gitu lebih wangi, dan kayak ada kehidupan aja di rambut gue yang tidak lepek. Karena sebelum gue menggunakan ini, gue itu nggak menggunakan produk apa-apa lagi, kayak bahkan sampo pun juga gue enggak, karena gue pengen tahu sih seperti apa hasil dari menggunakan Nutrivo Hair Treatment keempat produk yang ini gitu. Dan ya hasilnya bisa kalian lihat sendiri, ini rambut gue jauh lebih mengembang. Dan ya, yang tadinya tuh gue kayak lepek banget, gue bakal kasih tahu nih ketika gue tidak menggunakan produk dari Nutrivo ini, dan sesudah sekarang gue menggunakan produk dari Nutrivo ini. Nah, ini pun ada basah karena gue berkeringat, karena gue gampang banget berkeringat. Dan yes, buat kalian yang sedang bingung mencari perawatan rambut atau rangkaiannya itu seperti apa, karena kan bingung ya, kalian bisa mencari atau mencoba rangkaian dari Nutrivo ini. Semua pembelian bakal link di description box, and I really like it. The smell, maksudnya kayak aromanya, hasilnya, perasaan ketika kita menggunakan ininya, itu kayak kita gak pernah merasakan dari pasangan kita, you know what I mean? Dan ya, yeah, thank you so much. Kayaknya segitu aja video yang gue bikin kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa dikasih like. Please bari muncrat. Please follow semua sosial media gue @kodarsalman, Qodar pakai Q, jangan pakai K atau pakai H. Itu biasanya pegawai-pegawai Starbucks tuh suka salah sebutin nama gue. Dan jangan lupa juga di follow TikTok gue @kodarsalman16. Dan please share video ini ke sosial media dan teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini, bunyikan lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys for watching. Jangan lupa ditonton video gue yang lainnya, di follow semua sosial media gue, dan subscribe.